There's not much to do when all I keep is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh kegiatannya tuh masih seputar di rumah-rumah aja. Nah, ini gak biasanya di dalam gang aku tuh kedatangan tukang jualan gitu ya. Nah, kebetulan yang dijual itu es tungtung ya teman-teman. Kalau aku bilangnya tuh es tungtung gitu loh. Nah, ini tuh adalah es kesukaan aku dulu waktu pada masa-masa aku kecil gitu. Nah, ini tuh kayak ngingetin banget sama nostalgia lah gitu ya, sama waktu kecil. Ini tuh pada rame yang beli karena memang gak biasanya gitu ya tukang bakul jualan tuh masuk ke dalam gang, jadi langsung diserbu sama anak-anak, terutama anak-anak aku. Enak banget nih teman-teman esnya. Oke, setelah selesai aku makan es itu tuh es ngenang-ngenangin waktu dulu. Aku ingat banget dulu ya, teman-teman tuh pada makan es itu, tapi aku nggak bisa makan karena pada saat itu mama papa aku tuh lagi di kebun gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak ditinggalin uang gitu, jadi mau minta sama nenek. Aku dulu tuh penakut gitu loh teman-teman, jadi aku nggak beli, aku cuman lihatin teman-teman. Padahal aku tuh suka banget gitu ya sama es itu, sampai sekarang aku tuh masih suka banget gitu sama es itu. Oke, setelah selesai aku makan es, ini dulu aku lapar lagi ya. Pokoknya orang pada program ingin mengkurusin badan atau nurunin berat badan ya teman-teman. Kalau aku malah tim yang mau naikin berat badan. Aku adalah orang yang susah untuk naikin berat badannya teman-teman. Jadi dari kecil itu, dari kecil ya, aku tuh memang orangnya tuh kayak mungil gitu ya. Nah, sekarang makin besar tuh sama aja makin mungil. Dulu waktu waktu kapan ya? Waktu Abang Rais tuh masih umur 2 tahun kayaknya, aku tuh sudah sempat gemuk. Terus waktu ada Rara umur 1 tahun lewat gitu, juga aku udah sempat juga untuk gemuk gitu ya. Tapi ternyata berlanjut kurus lagi karena aku tuh kan banyak aktivitas. Aku tuh harus nge-YouTube, harus streaming. Jadi kayak aku tuh jadi kurang tidur gitu loh. Jadi karena kurang tidur, aku tuh jadi gak selera makan gitu teman-teman. Nah, itu yang buat aku tuh jadi kurus lagi. Berat badan aku tuh jatuh ke 50 kilo. Aku tuh kepengen banget berat badan aku tuh 55 kilo gitu ya. Mungkin teman-teman nurunin berat badan 1 kilo itu perlu jogging, senam, mungkin harus diet yang ketat gitu ya. Tapi aku yang ingin menaikkan berat badan, walaupun aku udah makan banyak, semua aku makan dari protein, kalori, lemak, semua tuh aku konsumsi, tapi itu gak bakalan bisa bikin aku gemuk ya teman-teman. Karena memang postur tubuh aku memang dari keturunan tuh udah kayak gini ya. Paling mentok-mentoknya gemuk aku tuh di 55 kilo. Emang sih aku tuh kepengennya tuh mentok di 55 gitu ya, jangan sampai naik 60 atau lebih gitu. Aku juga gak mau gitu. Tapi di timbangan di bawah 50 kilo itu kayak menurut aku tuh kurang berisi gitu teman-teman. Aku tuh kayak kekurusan banget gitu. Taulah ya mulut-mulut netizen. Kalau udah bilang kurus tuh pikirnya tuh kita tuh kayak gak bahagia gitu ya. Padahal orang gemuk juga belum tentu bahagia gitu kan. Tapi aku di sini
mau naikin BB tuh bukan karena itu sih. Aku di sini tuh mau naikin BB tuh karena memang aku tuh pengen banget BB aku tuh 55 gitu ya. Itu menurut aku normal dan standar, dan aku tuh suka sama body aku di BB aku 55. Ya enggak tahu sih aku tuh cara ngebukin badan tuh gimana. Kalau mau naikin berat mau nurunin berat badan mah gampang ya. Tinggal diet, kurangin makan yang berlemak gitu ya, makannya tuh yang kayak dikit doang gitu. Terus olahraga gitu ya, olahraga gitu aja doang kalau mau nurunin berat badan kan. Tapi kalau mau naikin ini, aduh, kita tuh perlu budget yang banyak gitu ya, harus jajan, nyemil gitu. Tapi kalau nurunin berat badan menurut aku gak terlalu banyak budgetnya ya. Menurut kalian gimana nih? Kalian tim yang mana teman-teman? Tim yang naikin berat badan atau tim yang mau turunin berat badan? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke video ya teman-teman. Di sini tuh aku tadi malam tuh habis streaming, jadi ini tuh berantakan banget dapur aku ya. Jadi kita susun-susun dulu, kita tata-tata dulu dapur aku biar lebih lega dan lebih rapi. Soalnya kalau udah streaming itu dapur itu kayak kapal pecah teman-teman, semua tuh keluar gitu ya dari dapur. Makanya di sini aku mau susun-susun biar dapur aku bisa bersih lagi, biar rapi lagi ya. Kalian semua gimana nih teman-teman, masih semangat gak sih aktivitasnya, aktivitas di dunia maya atau di dunia nyata? Lebih pro kemana nih kalau teman-teman semua? Kalau aku sih masih standby di dunia maya ya, soalnya dunia nyata tuh terlalu sakit dan terlalu berat. Cielah, malah curhat. enggak, aku tuh lebih fokus ke dunia streaming sih sekarang, karena menurut aku itu yang lebih menghasilkan gitu ya. Makanya aku tuh lebih fokus ke streaming. Aku tuh kayak rada-rada kurang bisa konsisten ya di YouTube, soalnya memang aku tuh gak punya stok lagi teman-teman. Kemarin itu tuh kayak event 99 tuh aku fokus banget untuk streaming, jadi aku tuh gak ada nyetok untuk video aku. Ya namanya manusia ya teman-teman, kadang tuh dalam hati tuh kepengen banget gitu bisa konsisten di dua platform biar aktif gitu ya. Tapi kadang-kadang juga aku tuh gak bisa maksain diri juga kalau memang aku tuh capek, atau mungkin kehidupan dunia nyata tuh lebih penting, aku lebih duluin itu gitu. Aku tuh kayak sekarang lebih mau menjaga kesehatan otak, tubuh gitu ya. Aku pengen banget sehat gitu teman-teman. Makanya aku tuh kayak lebih ke ya udah, aku tuh ngikutin jalannya aja gitu. Aku tuh gak mau terlalu forsir dan memaksakan banget gitu ya. Aku tuh harus upload video satu hari satu kali gitu, aku enggak. Ya udah, yang penting aku semampunya, sebisanya aja gitu. Kalau memang bisanya upload seminggu dua kali, ya udah enggak apa-apa seminggu dua kali. Kalau memang bisa uploadnya tuh seminggu tiga kali, ya enggak apa-apa gitu. Yang penting dalam setiap minggu tuh aku ada setoran video gitu biar aku tuh enggak kena banned. Oh ya, BTW, kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang masih setia gak sih sama video aku? Atau mungkin kalian sudah mulai bosan teman-teman sama video aku yang share-nya itu tiap hari itu cuman kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan beres-beres, masak-masak, bersih-bersih. Pokoknya kegiatan aku tuh cuman itu aja gitu ya. Gak pernah ada yang kegiatan yang bikin apa namanya istimewa lah gitu ya. Aku berharap sih kalian tetap suka dan kalian tetap enjoy nontonin video aku yang sederhana ini ya. Semoga aja sih kalian bisa dapat motivasi dari setiap video yang aku share ke kalian. It's been way too long.
Kegiatan aku hari ini tuh full beres-beres ya teman-teman. Gak ada yang kayak masak-masak gitu, gak ada. Soalnya memang aku tuh lagi jarang masak ya. Masaknya tuh dadakan gitu loh teman-teman. Kadang masak nasi goreng, kadang cuman bikin sambal teri. Pokoknya masaknya tuh dadakan gitu. Makanya aku tuh jarang banget bikin konten masak-masak. Cuma nanti bakalan aku bikin gitu ya. Soalnya konten yang paling enak dibuat tuh ya masak-masak gitu. Tapi saat ini tuh aku mau bikin bersih-bersih dulu, karena memang rumahku tuh super duper berantakan. Apalagi yang di bagian dapur ini tuh super duper berantakan banget ya teman-teman. Ini tuh berserakan. Kadang aku juga sempat bingung gitu ya, harus bikin konten apa lagi gitu, karena setiap harinya aku tuh cuma di rumah aja gitu, aku jarang banget keluar. Apalagi sejak ada Ibu Sarah ini, adik aku tuh jarang keluar gitu ya, karena aku tuh mikirnya nanti kalau aku keluar pasti adik aku tinggal gitu, kasihan kan. Jadi ya udah, kami tuh nggak pernah keluar lagi ya, paling aku keluar sama suami beli makanan terus makan di rumah gitu ya. Soalnya kan sepeda motor tuh nggak ada gitu teman-teman, cuman satu. Jadi kalau mau keluar semua tuh susah gitu kan. Jadi ya udahlah, lebih baik kami milih di dalam rumah aja, berkumpul di rumah saja. Nah sekarang itu tuh kayak lagi musim angin loh teman-teman di daerah aku. Kalau di daerah kalian tuh lagi musim apa? Kemarin aja tuh sempat viral banget di Facebook ya, kayak angin tornado gitu gak sih? Tapi dia masih di awan gitu, dia belum turun ke bumi gitu, dia tuh masih di awan tornadonya. Itu tuh kelihatan banget jelas. Cuman pas saat aku lihat itu, aku tuh gak sempet ngerekamnya teman-teman. Jadi aku tuh gak punya videonya. Walaupun dia tuh masih kayak di awan, tapi anginnya tuh ke sini tuh kencang banget gitu ya. Sampai ada beberapa rumah itu yang lepas gitu sengnya. Padahal tuh tornadonya tuh masih di awan gitu, tapi anginnya tuh kencang banget. Aku aja tuh sempat ketakutan gitu ya teman-teman lihatnya. Hujannya tuh sebentar aja gitu, tapi anginnya tuh luar biasa gitu. Pas aku cek lagi di FB, ternyata banyak rumah-rumah orang tuh yang pada rusak gitu ya. Ya kayak sejenis angin puting beliung gitu loh teman-teman. Tapi dia angin puting beliungnya itu enggak di dasar tanah gitu, enggak di bumi gitu. Maksudnya kok dasar tanah, maksudnya enggak di bumi tapi masih di awan. Yang muter-muter itu awan gitu loh teman-teman, bukan angin gitu, awannya gitu muter-muter. Serem banget sih teman-teman lihatnya gitu ya. Aku sempat panik gitu, takut gitu kalau itu tuh kayak mendarat gitu ya ke bumi gitu. Jadi pasti bakalan hancur tuh semuanya. Tapi untungnya di bagian gang aku atau kontrakan aku tuh gak sempet gitu ya, sempet kencang sekali gitu. Aku tuh sempet panik awalnya gitu, tapi alhamdulillah sih gak sampai kenapa-kenapa. Cuman ya kabel wifi aku putus teman-teman. Kabel-kabel gitu banyak yang berputusan gitu. Jadinya aku tuh gak streaming satu harian karena nunggu teknisi perbaiki dulu. Aku juga gak main internet gitu ya. Mau beli paket data tuh aku kayak mager gitu teman-teman. Jadi ya udah, aku puasa dulu untuk internetnya. Satu harian full aku tuh bikin video aja, aku nggak ada upload video, aku nggak ada main internet, aku nggak ada streaming. Ya aku cuman fokus bikin video stok banyak-banyak, karena memang kan dalam seminggu ini aku tuh jarang upload ya teman-teman. Cuman 2 hari sekali bisa uploadnya. Jadi insyaallah kedepannya aku bisa upload setiap hari lagi. Karena kemarin algoritma aku tuh udah bagus gitu ya, aku upload setiap hari, traffic aku tuh udah bagus banget. Tapi ternyata pas aku upload 2 hari sekali tuh algoritma aku turun lagi, viewers aku turun lagi, anjlok lagi ya teman-teman. Ya udah, sekarang aku mau semangat dulu bikinin video lagi, bikin stok banyak-banyak lagi biar aku bisa balik lagi algoritmanya. Karena YouTube ini tuh enggak semudah itu ya teman-teman. Kita tuh harus selalu konsisten gitu. Karena aku kan udah dari awalnya tuh konsisten upload video 1 hari setiap hari gitu ya. Tapi ketika aku libur 1 hari aja tuh algoritma dan traffic aku tuh langsung anjlok dan turun. Nothing really matters, that's all I wanna do.
Yang penting kita semangat terus ya teman-teman. Apapun yang terjadi, kita jangan menyerah, jangan mundur. Walaupun banyak orang yang sudah mundur, aku lihatin banyak yang sudah mundur ya, banyak yang sudah alon-alon tuh berhenti gitu ya. Dari mulai yang sudah besar namanya sampai yang masih pemula juga banyak banget yang berhenti. Ya menurut aku sayang banget sih teman-teman. Walaupun dalam hati aku juga udah mau berhenti gitu ya, aku aja udah mau udahlah gitu, capek gitu ya. Tapi menurut aku ini tuh aset sih, menurut aku ini tuh tabungan gitu ya. Udah aku nabung video aja gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti video aku tuh bisa viral, video aku tuh bisa FYP gitu ya, bisa menghasilkan dolar yang lumayan gitu. Aku tetap yakin aja ke situ. Aku berharap Allah tuh beri rezeki nanti di sini. Kalau enggak ya udah ini tuh jadi dokumentasi aja untuk kegiatan aku sehari-hari, untuk kenang-kenangan nanti kalau masa tua gitu ya, teman-teman. Not doing well. Don't know it. Alhamdulillah kegiatan aku hari ini tuh cuman beres-beres ya. Udah hampir selesai aja nih beres-beresnya. Tinggal cuci piring, lanjut nanti sapu-sapu. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa menghibur kalian, memberikan kalian motivasi yang baik. Kalau ada kata-kata aku yang salah atau mungkin perbuatan aku di video yang salah, aku mohon maaf ya teman-teman. Karena sejujurnya aku ini hanya makhluk yang penuh dosa ya, gak pernah berbuat apa namanya, gak pernah terputus dari kesalahan gitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Every night, love to hear you. Terima kasih sebanyak-banyaknya aku ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, yang udah like. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Aku maaf gak bisa balas semua kebaikan kalian. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian ya teman-teman. Terima kasih. Pokoknya aku tuh gak ada artinya tanpa kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.